Ya, pemirsa, selama tahun 2021, Polres Tanjung Jabung Barat telah merealisasikan 49.670 dosis vaksin COVID-19. Jumlah tersebut dinilai cukup membanggakan, sebab dengan adanya vaksinasi, Polri dapat membantu pemerintah daerah guna mencapai target vaksinasi. Selain menjaga wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar aman dan selalu kondusif, ternyata sejak vaksinasi Polri hadir, maka jajaran kepolisian seluruh Indonesia mendapat tugas tambahan guna mensukseskan program vaksinasi tepat sasaran bagi masyarakat. Sebab dengan merealisasikan vaksinasi kepada masyarakat, ini juga bentuk ikhtiar bersama guna melawan virus COVID-19. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Muharman Arta tidak menyangkal realisasi serbuan vaksin Polri yang sasaran utama vaksin seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, realisasinya sangat baik. Sejak adanya vaksinasi Polri, sejak itu pula Polres Tanjung Barat bersinergi bersama pemerintah daerah agar dosis vaksin Polri dapat tersalurkan bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setidaknya selama tahun 2021 ini, 49.670 dosis vaksin telah direalisasikan atau sebesar 20,81% kontribusi vaksin Polri bagi pemerintah daerah. Dengan harapan vaksinasi yang diberikan dapat meningkatkan daya imun tubuh, meski demikian masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Salah satunya tetap gunakan masker ketika berada di luar rumah. Main data aja dari vaksin Polri, vaksinnya yang sumber vaksin Polri yang memang dialokasikan untuk Polri. Selama tahun 2021, 49.670 dosis vaksin Polres Tanjung Barat yang kita suntikan untuk masyarakat. Jadi kalau dari target kabupaten kita 238.681 jiwa, vaksin Polres ini memberi kontribusi 20,81%. Lebih lanjut, Kapolres Muharman menambahkan, di tahun 2022 ini vaksinasi tetap gencar dilakukan. Namun hanya berbeda jumlah dosis vaksin yang diberikan, berbeda dengan tahun 2021 lalu. Sebab vaksin merupakan program pemerintah pusat yang wajib didukung semua stakeholder termasuk Polri. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.